jahe, ubi. Ada jeruk, lemon, sama tomat cherry, kalau nggak salah. Chef Juna ini masak apa lagi kira-kira? Mana lagi Chef Junanya? Chef Juna? Hello. Ini sudah dipersiapkan semua yang Chef Juna minta. Waduh, jago juga nih pakai pisau. Lumayan. Latihan? Latihan dong, lumayan saya 5 tahun berguru di... Terus yang dipertanyakan? Ya ada yang kurang masa sih? Ah, cukup. Bahan utama. Bahan utama ya? Daging domba. Daging domba? Lem ini. Oh iya, kalau nggak ada nggak jadi masak. Nanti aku minta tolong Diana. What? Di sini, tapi sebelumnya pasti nggak tahu kan? Kita mau masak apa nih, Chef? Nah, makanya pasti nggak tahu kan? Ini ada satu, udah mulai dari sekitar hampir 2 jam yang lalu. Oh, sebelum aku datang ya? Yoi. Nih, lamb shank. Ya, oke. Dia memang masaknya, ini aku balik dulu bentar. 2 jam nih? Ini 2,5 jam kurang lebih. Ya, supaya nanti dagingnya lunak, jadi di liquidnya nih. Lunak dan dia kalau bahasa Inggrisnya fell off the bone ya. Apa lepas lepas dari tulangnya. Oh, gitu aja gitu. Oke, jadi apa yang bisa saya bantu kita hari ini, Mas? Nah, Chef, jadi kebetulan kan tadi pagi ke market dapat lamb, daging lamb yang memang fresh. Oke, ya. Dapat lamb shank ya. Ini juga dapat bagian paha atas. Lamb juga ini satu masakan yang sama. Beda jadi yang ini kita bikin lamb shank Vietnamese style. Oh, berarti Vietnam, ini Vietnam. Masakan asal Vietnam. Betul. Okay. Ya, jadi bumbu-bumbunya, flavornya Vietnam. Kalau ini kita bikin Mongolian. Jadi kayak Mongolian barbecue gitu. Oh, oke. Rasanya manis. Ada manisnya, asin, pokoknya enak deh. Oke. Okay. Boleh, ya ini kan 1 cup nasi, airnya jadi sekitar 1,5 cup. Ini satu botol ini. Botol itu cukup ya, Chef ya? Ini 1 cup lebih dikit lah. Nah, ini yang pertama. Ini jadi kalau teorinya, Chef teori, ini api besar. Iya. Ya, kita biarin dia. Selama berapa sampai menit? Dia mulai mendidih. Oke. Ya, kita kecilin apinya sedikit. Oke. Kecilin sedikit, nanti airnya itu akan menyusut sampai dia mulai sepermukaan si beras. Atau lebih sama ya. Sama atau kurang dikit, kita aduk lagi supaya yang bawah tidak nempel. Apinya yang paling kecil, tutup. Udah diemin aja tuh. Itu kurang lebih untuk ukuran ini mungkin saya setengah ke 8 menit. Oke. Soalnya nggak putus ya, Chef ya? Betul. Soalnya nggak putus harganya ya? Pintar. Chef, ini kan telur udah saya kocok. Terus saya caburin deh semuanya? Satu-satu mungkin. Ini apa? Itu apa? Adalah baking soda. Wow, oke. Ini buat apa? Buat marinasi ini, entah. Oh, gitu ya. Jadi nanti dia agak, pas dimasak tuh agak ada kayak telur matangnya dikit gitu. Oh, oke. Okay. Udah dikit aja. Okay. Ini sugarnya. Sugarnya juga 2 tablespoon ya? 2 itu sendok makan? Itu 1 sendok teh. 1 sendok teh? Iya. 1 sendok teh ya. Baik, ini baru nanti terakhir adalah soy sauce atau kecap asin. Biasanya kalau lagi masak makanan ini cocolin ke situ kita ya. Kita kurang lebih pakai 2 sendok makan. 2 sendok makan? Oh, jangan semuanya? Oh enggak, semuanya itu udah. Oh, semuanya. Udah, aku. Sip. 2 sendok makan soy sauce. Sip. Ya, udah beres. Cemplungin dah tuh beefnya satu-satu. Cemplungin aja ya. Cemplungin. Nanti tinggal di
shake it sedikit supaya semuanya ibaratnya termarinasi ya, terbaluri. Oh, biar rata ya. Betul. Semuanya rata ya. Kita ini make sure aja aduk semuanya ya. Kita diamin ya. Oh, diamin sebentar. Kita cekin dulu nih ya. Sambil nunggu itu, sambil marinasi, mendingan kita bikin saus. Sausnya buat ini. Saus, betul. Oke. Okay. Saus buat itu. Ini adalah hoisin sauce. Hoisin sauce apa? Yang biasa untuk makan Peking duck. Oh, yang manis itu ya rasanya ya. Oh, oke. Okay. Kita ada fish sauce. Fish sauce. Lime juice. Lime juice. Kita gabungin ya. Ini jatuhnya. Nah, ini boleh di cium aromanya. Hmm. Ini yang membuat sangat sangat ya. Vietnamese. Iya. Segar sekali. Baik. Nah, ingat kalau buka oven selalu kita buka dulu sedikit. Oh gitu. Biar uapnya panasnya keluar dulu semua. Kalau enggak langsung ke muka bahaya. Bahaya. Silent. Ini ya. Wow. Ya. Tadi. Itu dicopot sendiri ya, tadinya enggak gitu ya bentuknya. Betul. Tadinya itu kan nempel gitu. Nempel benar, ha. Ini yang membuat rasanya nanti lebih Vietnam. Nah, ini aku simpen dikit buat hasil akhir. Oh, masih perlu ya. Jadi harus disisain sedikit, dikit ya. Aja. Jangan semuanya. Nah, ini yam. Ubi. Oh, salah. Yam. Ya, mirip. Oh, benar. Sama, sama. Ya. Ubi manis. Yam. Sweet potato. Sweet potato. Ya. Ini sudah di poach. Jadi tadi sudah di poach. Maksudnya di seperti direbus, digodok tapi tidak sampai boiling point. Enggak sampai mendidih temperaturnya. Okay. Jadi dia ya kayak gitu tuh. Nah, sekarang kita masukin. Tinggal dikit lagi sekalian biar meresap bumbunya ke dalam dia. Nah, ini seru banget nih. Seru banget. Seperti gosip-gosip yang saya sajikan setiap hari ini selalu seru. Siap. Gosip apa nih? Gosip dong. Obsesi sekarang. Waduh. Abis Arjuna tuh langsung obsesi loh. Jadi udah lama nih gak ngeliat Chef Juna ada di Warawiri di infotainment gitu. Saya memang gak pernah ada. Ah, dulu sering saya suka gosipin Chef sama sih? Model itu. Dia lagi. Ada lagi soalnya. Nah, betul, itu dia. Nah, sebagai nih, lihat nih. Nah, dia udah mau jadi. Jadi tinggal diaduk. Nah, ini dia bentar lagi nih. Bentar lagi kelihatan. Ya? Enggak, dia bentar lagi kan sejajar. Iya. Yeah. Sejajar, apinya kita paling kecil. Paling kecil, lagi. Terus kita tutup. Enak. Oh iya, ada yang kurang. Enak. Kurang asam sama asin. Dikit. Saya sih kurang daging ya di sini. Terus Chef, cerita apa lagi Chef jadinya? Yang mana nih? Season 4 perasaan Arjuna mencari jodoh deh. Oh, Arjuna mencari cinta. Perasaan setiap episode jodoh. Ditanyain pacar, mau dijodohin. Kasihan nih nasib gue. Sosoknya kan ganteng, pinter masak gitu. Kenapa masih memilih untuk sendiri gitu? Padahal kan pasti banyak cewek-cewek ya. Disibukin sama kompor. Oh, oke. Disibukin sama kompor sudah cukup sibuk ya? Cukup. Cukup sibuk. Ya, boleh. Satu-satu. Nah, betul pakai itu aja. Ini ya? Oke. Ini seberapa banyak nih chef ininya? Semuanya. Ini yang buat sausnya packing drop itu ya. Hoisin. 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 Hoisin sauce ya. Yeah. Dia baunya berasa makan. Nah, ini kan udah mulai nih sampingnya. Boleh silakan. Oke. Okay. Nah. Terus sekarang tiap hari nih bacain gosip orang. Iya. Udah ya, chef? Dah, cukup. Dah. Matiin. Nih. Aduk terus. Dikit sampai dia agak. Kita udah bulir-bulir itu ya si jahe tadi ya? Betul. Nah, boleh pakai sendok. Mungkin mau dicicipin. Enak. Oh iya, ada yang kurang. Enak. Kurang asam sama asin. Dikit. Saya sih kurang daging ya di sini. Pasti. Ya. Itu apa? Garam. Tinggal aduk lagi. Beres. Cobain lagi, rasakan bedanya. Coba ya. Iya, jadi lebih segar. Lebih luar. Luar rasanya. Itu diamin dulu. Nanti kalau sudah tidak terlalu panas, boleh dipindahin ke sini. Oke. Siap. Nah, ini
kita langsung masak daging. Daging, yang ini ya? Betul. Coba, sekarang kan aku udah memperagakan jadi chef nih. Ganti dong chef. Apa tuh? Kira-kira chef jadi presenter infotainment. Itu nggak akan bisa, saya sumpah. Kitchen acting aja. Saya justru orangnya sampai sekarang itu paling masih tidak bisa pose. Pose depan kamera aja, itu nggak bisa. Ya? Diana. Apa? Ini apa? Yang kira-kira sudah matang, yang tipis-tipis, pinggirin. Oke. Okay. Ya. Nih, dua menit. Dari apinya dikecilin, kecil banget, ya. Ditutup, 8 menit kan? Tadi sempat digedein dikit, kecilin lagi sama. Ya. Wow! Magic. Udah beres. Ini udah mati apinya. Ya. Kita tinggal tunggu keringnya aja. Api udah mati. Saya mulai ini nih, saya mulai deg-degan. Kenapa? Nothing wrong, it's good, it's good. Kita cari yang agak kecoklatan ini. Oh, kita gitu, yang begini. Yuk. Saya pikir ini gosong ya. No. Ini bumbu apa? Buat sausnya tadi ya. Terus kalau Diana sendiri gimana gosipnya nih? Hah? Yuk kita gosipin Diana yuk, mumpung belaga-belaga kita obsesi deh. Kalau info, nah itulah enaknya di presenter infotainment. Nah, demi gosipin. Gosipin. Demi gosipin Diana sendiri, saya mau deh salam obsesi. Oh, saya emang lagi belajar masak, Chef. Enggak, pasangan. Pasangan ada. Pasangan ada, namanya Ogi. Oh, si Ogi. Iya, untuk pernah kan sama pernah, Chef pernah, Diana masakan. Yuk. Aku nonton waktu enggak. Itu. Boleh. Jadi minyak sedikit. Biarin dia agak hitam dikit, enggak apa-apa. Tunggu panas, kita selingin dulu. Set, yuk. Hah? Jadi, gimana sama Ogi? Sama Ogi, doain aja supaya berjalan dengan lancar semuanya. Lu selama ini emang ada yang didorong pakai kursi roda? Ya gak ada sih, Chef. Cuma kan namanya hubungan pacaran kan pasti ada up and down. Pasti ya, namanya gitu relationship lah ya. Jadi kita sambil ngangkat yang tadi ya? Betul, sambil ngangkat keraknya. Caramelize yang tadi. Set, beres. Oke. Ya, panasin lagi minyak. Tunggu panas. Nanti saya masukin lagi. Beli lagi. Emang nggak bisa langsung sekaligus semuanya ya, Chef? Sedikit-sedikit. Kalau gitu nggak dapat kecoklatannya, dia. Kalau ketumpuk semua dan yang ada nanti berair. Waduh, kayaknya gampang banget ya. Bisa nggak ya bikin ini lagi di rumah? Nanti yang terakhir aku kasih Diana yang beresin ya. Jadi, Chef. Apa tuh? Kriteria nyarinya yang kayak gimana, Chef? Sebenarnya saya jarang nyari ya, tapi kalau ditanya mah tidaknya kalau di foto dia cukup di dalam kamera gitu. Oh gitu. Dalam artian harus kurus. Chef kan biasanya kan kalau chef kan pakai topi putih, terus putih-putih kok. Kalau chef kayaknya rock and roll banget sih. Kalau di kitchen, kita gitu kok. Oh gitu kalau di kitchen. Tapi kalau topi putih itu sekarang udah jarang, kecuali untuk seremonial. Oh. Ya. Alright, kurang lebih seperti itu. Oke. Okay. Nasi. Nasinya enak banget, Mas. Nanti tinggal kita mold. Ini tinggal di. Nah, saya tadi pengen gitu tapi enggak berani. Ternyata gampang. Udah selesai nih. Itu udah, tinggal di plating. Pilih yang mana? Saya pilih yang gede. Lebih bagus lagi dia kalau bisa berdiri, tapi it's okay. Good. Jangan lupa taburin lagi. Sosnya. Penampilan itu pasti dilihat yang pertama, ya kan? Tinggal pilih. Nah. Minta tolong. Tangan wanita biasa. Oke. Buat apa? Minta tangan wanita adalah biasa. Kita mau nanti kita taruh di pojok sini. Di pojok sini. Oke. Okay. Ya? Siap. Udah gitu nanti daging sayuran kita tata kurang lebih tengahnya itu di atas daun pisang. Oke. Okay. Nah, jadi jangan berlebihan ke sana. Pokoknya ke sini lewat saya dikit boleh. Saya nih. Iya, latihan enggak apa-apa. Oke. Aku sambil ya. Cek si lem ya. Tenang. Diamin dulu, soalnya memang diamin dulu. Cuma nanti kesenggol, berubah lagi. Nah, okay. Baru satu. Terus ini mungkin senap lagi ya? Pakai senap boleh? Ini aja. Pakai garpu boleh? Pakai itu juga boleh? Ini aja deh, biar rapi.
Nah, jadi mulai dari sini. Oh, mulai dari sini. Nah, set. Kita kasih sayur satu, set, bebas. Nah, daging lagi. Nah, jadi kalau dia offside ke sini nggak apa-apa, jangan offside ke sana. Oh, oke. Set. Baru sih, paprika merah, bell pepper. Posisinya ke sini. Nah, ujung ini, set. Oke. Ya. Sih, simple kan? Wow, jadi masakan ini Mongolian. Ini lamb. Mongolian lamb. Mongolian lamb. Memang agak Indonesia dikit. Oh, pakai itu ya? Daun ketumbar? Bukan, sorry. Salah. Flat parsley, petersilie, tapi yang daunnya lurus. Kan biasanya yang keriting kan? Ini yang flat leaf parsley atau disebut Italian parsley. Oke. Okay. Ya, dah. Jadi, bukanya sedikit dulu. Sedikit dulu. Biar uapnya keluar. Baru dibuka. Ini baru namanya. Oke. Okay. Ini baru namanya food. Nama tian. Tadi setelah dimasukin. Apa namanya? Ubi? Ubi. Iya, sweet potato. Sweet potato. Yeah. Itu berapa lama lagi di dalam chef? Setengah jam. Tambahin setengah jam. Tadi kan kurang lebih setengah jam. Jadi ini kurang lebih pas lah ya, 2,5 jam. Oke, okay, pertama kita keluarin dulu si lemnya. Caranya gimana biar dia nggak lepas? Enggak, harus kita diambil dari bawah ya? Kita ini dulu. Ya. Ini satu orang satu porsi begini? Kalau nggak habis nggak apa-apa kok. Oh, saya enggak, yakin. Saya habis. Saya pasti habis. Tinggal ini di telepon atau di BBM si Ogi? Iya, pasti dia datang. Wah, oke. Okay. Ini platingnya cepet aja ya. Jadi kayak kita bikin gunung gitu. Oke. Okay. Ini bisa di... Ini aku kasih contoh dulu satu nih. Pilih yang mana? Saya pilih yang gede. Ini. Ah. Lebih bagus aja dia kalau bisa berdiri. Tapi it's okay. Good. Jangan lupa taburin lagi sausnya. Penampilan itu pasti dilihat yang pertama ya kan, tinggal pilih. Nah, ini kita cari basil yang ada bunganya. Basil flower, sebenarnya bukan flower sih dia ya. Oh dia yang pucuk. Pucuk. Oh gitu. Ini daun mint juga kan? Bukan, ini basil. Ini sebenarnya kita kiri-kiri tipis. Oh. Aduh. Terakhir, wah. Saya makin lapar ini. Ya. Nah. Taburin lagi ya. Terakhir aja. Oke. Di atas aja. Oke. Okay. Okay. This is good, good. Sebenarnya kalau punya apa cabai ini? Bubuk merah, cabai kita bubuk bisa merah. Sprinkle di sampingnya. Oh, yang biasa suka di itu ya? Makanan Jepang, bukan? Bisa, bisa. This is. Oh ya. Kita ini kan. Ngeliat. Ini bisa nggak ya? Mudah-mudahan ya. Sendoknya bukan sendok tajam soalnya. Oh, harus yang depannya tajam? Iya. Uh-uh. Oke. Okay. Kalau yang tajam dia lebih bagus. Nah, narik kita. Oh. Ya. Oke. Okay. We are done for this one. Yeah. Silahkan. Ya. Saya coba Mongolian lamb. Waduh, empuk sekali. Pakai sendok aja bisa terbelah. Bener ya. Tuh. Aduh, lembutnya. Hmm. Oke. Okay. Ambil piring. Mongolian ya. Enak banget. Jadinya tuh empuk banget. Nah, saya coba Vietnamese lamb chengnya dulu. Cobain tadi ini yamnya nih. Bagaimana, Chef? Lihat ini bagian tendon ya, ada tendon, ada tendon lemak. Ya tuh tendon tuh lemak bukan otot ya, otot banyak kan, harusnya keras banget betul ya? Tapi karena kita masaknya dengan cara low and slow, artinya low temperature tapi slow timing, lama dia jadi empuk. Oh, jadi ototnya aja bisa empuk ya chef ya. Jadi waktunya lama, temperaturnya tidak terlalu panas. Tidak terlalu tinggi, gitu ya. Rendah, low. Oke. Low and slow. Yang lagi boleh? Silahkan. Doyan. Enak. Aku juga masih punya banyak bahan-bahan lagi nih. Kayaknya bisa deh, mungkin
Chef Yuna pasti punya ide untuk bisa mengkreasikan jadi makanan apa. Tapi di rumah aku saya. Berarti ya chef harus ke rumah ya? Siap. Bantuin aku ya nanti ya. Boleh. Untuk masakin untuk calon suami. Oh, kapan nih jadi? Tanggalnya kapan? Pasti udah siap kan. Seperti chef merahasiakan pacarnya, saya merahasiakan tanggal saya. Saya merahasiakan pacar, saya sendiri kena rahasia, orang gak tahu, gak bisa.